Apa kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan selalu ada dalam kabar terbaik dan bahagia selalu. Dan kali ini yuk kita bernostalgia kembali dengan lagu-lagu yang hits di tahun 2000-an atau di tahun 90-an atau mungkin di tahun 80-an. Dimana lagu-lagu yang akan kita kupas tuntas kasetnya, kita akan bedas cerita di balik lagunya. Adalah lagu-lagu yang punya nostalgia tersendiri bagi para pencinta dangdut original atau bagi para pencinta dangdut yang lahir di tahun 80-90-an, dimana pasti kental sekali para dangduters dengan musik-musik dangdut yang luar biasa. Dan kali ini di tangan saya sudah ada satu album miliknya Teh Ine Cynthia, salah satu pentolan Manis Meja Group yang punya segudang hits yang luar biasa sekali lagu-lagunya, yang menciptakan lagu juga, terus membawakan lagu juga, dan memang tergabung dalam beberapa proyek yang baik yang solo, yang duo, juga yang grup tentunya. Ini adalah album Jam 5-nya Teh Ine Cynthia. Kita langsung buka ya. Ini adalah cover dari album Jam 5-nya Teh Ine Cynthia, dimana di sini ada 4 foto pose. 4 pose foto Teh Ine Cynthia dengan gaun yang berbeda. Ada berapa lagu di album ini? Ya, kita lihat dan cari tahu informasi di album ini. Ternyata ada 10 lagu. Di bagian cover depan ini ada yang ditulis lagunya, yaitu Jam 5 yang diciptakan oleh Bang Haji Roma Irama dan musiknya Anuswari Akbar. Terus ada lagu Sesal dan lagu Retak yang diciptakan oleh Ayah Heribe, musiknya juga Ayah Heribe. Ada logo musika MSM atau Maheswara Music, dan juga ada Cynthia Project. Kertasnya ini bagus ya, nggak rentang sobek. Berikut kita akan bacakan untuk list lagu yang ada di side A dan side B-nya. Berikut penciptanya. Untuk A1 ada Sesal, ciptaan dan musik Ayah Heribe. Terus Jam 5, ciptaan Bang Haji Roma Irama, musik Anuswari Akbar. Retak, ciptaan dan musik Ayah Heribe. Cinta Bilang Cinta, ciptaan Leo Waldi, musik Heri B. Ayam dan Burung, ciptaan dan musik Muhtar B. Terus untuk side B, B1, Cintaku Tiada Ternilai, ciptaan Peri Awe, musiknya Heri B. Mau Apalagi, ciptaan dan musik Ayah Heri B. Terus ada Angan-Angan Cinta, ciptaan Hasanuddin, musik Muhtar B. Ada Aku Tak Menyerah, ciptaan Ajis Talib, musiknya Joko Lesmono. Dan nomor 5-nya ada Kabar Cinta, ciptaan Agil P. Mosa, sementara musiknya Ayah Heri B. Di sini ada list lagu untuk lagu Sesal ya, teksnya. Dan desain cover ini didesain oleh Didi Menes. Di bagian belakang ada lirik lagunya untuk lagu-lagu yang lainnya. Ada beberapa lagu yang saya hafal di sini, terus suka juga dan memang luar biasa ya, seperti Sesal, Retak, terus Cintaku Tiada Ternilai, Mau Apalagi, Aku Tak Menyerah gitu ya. Coba kalau untuk lagu Sesal, teman-teman Finesta tentunya tahu dong lagu yang Sesal kayak di mana. Bukan salah bunda mengandung, kalau nasib malang merundung. Ku kejar ombak di lautan, namun aku tenggelam. Butir cinta semata wayang, terbenam lumpur kepalsuan. Bahagia yang kudambakan, kecewa yang aku rasakan. Itu lagu Sesal yang diciptakan oleh Ayah Heribe, musiknya juga ya Ayah Heribe. Terus ada Retak, rapnya Retak. Terus ada lagu Retak, rapnya Retak sudah hati ini karena kau sakiti.
Retak sudah cinta ini, sering kau dustai. Terus ada cintaku tiada ternilai. Jangankan kau tukar dengan segudang harta, kau tukar nyawa pun aku tak sudi. Begitukah caramu sebagai lelaki? Kau beli cintaku lewat orang tua. Wow, rapnya. Engkau yang halalkan segala macam cara demi mendapatkan cintaku seorang. Enak lagunya, cintaku tidak ternilai. Terus ada lagu Aku Tak Menyerah. Biarkanlah mata ini menangis, asal jangan hati ini menjerit. Mungkin suratan untuk apa ku sesali, akan ku coba mengatasi kegagalan ini, akan ku coba. Cintaku, aku tak menyerah, rapnya. Peduli apa dengan cintamu, jikalau hanya membuat ku menangis, ku tersiksa, ku merana untuk apa? Pokoknya lagu-lagu yang ada di album ini luar biasa sekali. Kalau sudah begini, mau apa lagi? Percuma cinta dipertahankan, karena salah juga dan selalu buruk sangka, hingga membuat antara kita tak saling percaya. Bagai menerka buta seorang narapidana. Itulah lagu-lagu yang ada di album Jam 5 Teh Ine Cynthia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Ada yang bertanya, kenapa sih tidak menampilkan lagunya langsung atau musiknya langsung? Ya, kalau yang sudah main YouTube bertahun-tahun pasti tahu apa itu copyright. Nah, terima kasih atas pengertiannya. Dan sampai ketemu di bedah kaset berikutnya dengan album dan lagu dangdut dari penyanyi dangdut lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dangdut.